Indonesia memang memiliki keanekaragaman tradisi dan budaya yang tentu saja merupakan kekayaan bangsa yang hingga saat ini beberapa di antaranya tetap dipertahankan. Di Kabupaten Endrekang, salah satu tradisi masyarakat Masen Rempulu yang hingga saat ini terus dilakukan adalah tradisi Macera Manurung. Macera berarti mensucikan, sementara Manurung diartikan sebagai sesuatu yang turun dari langit. Di Desa Pasang, Kecamatan Mewa Endrekang, tradisi Macera Manurung ini dilakukan setiap setahun sekali. Biasanya dilakukan warga desa sebelum memulai musim tanam atau setelah panen raya. Dan hanya boleh dilakukan pada hari Kamis dan Jumat. Salah satu ritualnya adalah warga berbondong-bondong menuju puncak bukit area pemakaman leluhur. Masing-masing warga membawa sepasang ayam kampung untuk disembelih. Ayam yang dibawa warga ini tidak boleh sembarangan, melainkan ayam yang memiliki warna merah cerah untuk jantan dan bercorak batik untuk ayam betina. Ayam itu tidak bisa nih warna, harus satu warna saja. Kalau ayam jantan itu warna merah. Kalau kita di sini biasa panggil celak. Kalau betina, orang panggil sini dengen. Tradisi ini sendiri sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu oleh masyarakat Desa Pasang, konon sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur mereka. Dalam pelaksanaannya, Macera Manurung ini harus melibatkan para tokoh dan pemangku adat desa setempat. Meskipun pemahaman Islam sudah menjadi bagian utama bagi masyarakat Endrekang, namun memang estetika dari tradisi Macera tetap dilaksanakan atas dasar penghargaan dan penghormatan kepada leluhur. Di beberapa desa yang ada di Kabupaten Endrekang, Macera Manurung ini bahkan hanya dilakukan 4 tahun sekali. Ada juga yang melakukannya 8 tahun sekali. Jika Macera Manurung ini digelar, biasanya mereka yang merantau akan pulang berkumpul bersama keluarga layaknya hari Lebaran.